Selamat malam teman-teman sampai jumpa lagi di channel Mip Ansari Nah malam hari ini kita sangat penting pembahasannya teman-teman Jadi jangan di skip ya Oke okay. uh, Pembahasannya mengenai mengapa kita gagal meloloh anakan Pak Kokatil itu dari kecil hingga besar Nah itu problem paling utama teman-teman Kesulitannya Kesulitan dalam berternak vak adalah Membesarkan anakan dari kecil hingga besar Gagalnya itu kebanyakan di usia sekitar hmm, Mulai dari 15 hari nah, 15 hari ke atas itu udah mulai susah Bukannya dari kecil susahnya biasanya Tapi untuk kalau misalkan Ada beberapa juga teman-teman yang baru memulai uh, Membesarkan vak itu dari kecil gagalnya Nah kalau ini biasanya kalau yang sudah lanjutan sekalipun biasanya gagalnya itu di 15 hari ke atas. Nah, itu teman-teman. Jadi pembahasan kita mengapa eh, kita gagal mengolah anakan sampai besar. Jadi teman-teman tinggal eh, melihat faktor-faktornya ini apa aja. Jadi dihindari teman-teman. Jangan melakukan hal ini gitu. Yang pertama, suhu ruang tidak sesuai dengan kelembaban tidak sesuai. Hal ini sudah saya uh, infokan juga pada video-video sebelumnya, teman-teman. Jadi, suhu ruang dan kelembabannya itu harus sesuai. Nah, terus pertanyaan dari teman-teman, uh, gimana suhu ruang yang benar? Nah, saya sudah bikin video uh, mengenai uh, suhu ruang dan kelembaban sesuai usianya, teman-teman. Jadi, sesuai usia dari anakan tersebut sekian hari sekian hari sekian hari itu uh, uh, berapa derajat dan berapa kelembabannya jadi kita nggak usah dibahas di sini ya langsung uh, itunya aja yang kedua teman-teman lolohannya salah merek nah di sini maksudnya teman-teman di sini tidak bermaksud maksudnya apakah itu produk lokal ataukah itu produk impor Maksudnya di sini teman-teman memakai lolohan yang tidak direkomendasikan untuk parkit Australia. Nah, ada beberapa berbagai macam merek yang direkomendasikan untuk parkit Australia, mulai dari lokal atau impor. Jadi teman-teman tanyakan mereknya apa aja ke peternak-peternak pub. begitu teman-teman. Kalau saya sendiri saya menggunakan kaiti, baik itu yang high pet ataupun yang uh, all baby bird. Ya baik itu yang high pet atau yang all baby bird Nah jadi semua yang untuk semua anakan atau yang high pet bisa Yang ketiga teman-teman adalah salah loloh Jadi eh, kegagalan salah loloh ini termasuk faktor yang eh, paling banyak Menyebabkan eh, kegagalan membesarkan anakan parkir Australia Salah loloh mulai dari posisi tembolok itu juga sudah ada saya bahas pada video sebelumnya Mulai dari posisi tembolok sampai dengan salah tusuk, atau mengakibatkan kebocoran pada saluran pernapasan, sehingga menggelembung. Gitu, teman-teman. Nah, itu eh, menghindari. Eh, maksudnya, jangan sampai salah loloh untuk menghindari hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi, kayak misalkan kebocoran, salah loloh, keselok, dan lain-lain. Nah itu teman-teman jadi tiga itu diperhatikan jangan sampai teman-teman lakukan gitu. Yang keempat, nah ini nih makin terakhir makin uh, yang paling banyak kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman uh, yang gagal membesarkan anakan parkit Australia yaitu keenceran. Nah di sini bukan lagi masalah kekentalan tapi keenceran. Nah itu hal yang kedua paling, dari yang paling utama adalah keenceran Sehingga anak-anakan itu gagal nutrisi, malnutrisi Jadi dia nggak gede-gede Nah berat badannya tidak sesuai Nah itu teman-teman itu keenceran Yang kelima Nah hal ini yang paling utama teman-teman Dilihatnya itu sepele ya teman-temannya Sangat sepele Tapi ini yang paling penting dari semuanya teman-teman yaitu konsisten ngelolohnya. Jadi misalkan teman-teman menjadwalkan nih sesuai harinya nih. Misalkan mulai dari dua jam sekali. Nanti ada molor ke 4 jam. Nanti ada 6 jam setengah hari. Lupa loloh. Nah itu penyebab yang paling utama gagal meloloh anakan teman-teman. Anakan bisa menyebabkan sakit-sakitnya nggak langsung. Tapi nantinya dia akan sakit teman-teman. Jadi teman-teman usahakan pakai alarm di handphone ya. Dimana teman-teman itu saat meloloh nanti langsung dialarmin lagi misalkan dua jam kemudian dan itu konsisten dilakukan teman-teman harus konsisten dilolohnya itu yang paling utama teman-teman ya. Nah demikian teman-teman lima -teman, pembahasan dari eh, kegagalan yang kebanyakan gagal kita membesarkan anakan. Nah teman-teman mohon diperhatikan kembali jadi... Ini berbeda teman-teman ya dengan perawatan yang udah besar. Nah, kita membahas kali ini perawatan itu yang mulai dari 0 hari sampai uh, 30 hari. Nah, demikian teman-teman, singkat saja konten kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih, sampai jumpa.